Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah mengungkapkan mereka terlibat jual-beli serangan dengan beberapa pos pasukan pendudukan Israel untuk mendukung rakyat Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin pada Selasa 19 Maret 2024, dalam operasi terbarunya, perlawanan Lebanon itu telah melancarkan 6 serangan, diantaranya menyerang pos Israel Hadap Yarin yang berhadapan dengan kota Yarin, Lebanon Selatan dengan menggunakan rudal. Mereka juga menyerang pos militer pendudukan Israel Birket Risha yang berhadapan dengan kota Al-Bustan, Lebanon Selatan dengan menggunakan rudal. Hizbullah juga menargetkan pos Zebdin di daerah pendudukan Sheba Farms dengan rudal. Perlawanan Islam di Lebanon selanjutnya menyerang pos Bayat Blida yang menghadap ke kota Blida, Lebanon Selatan dengan menggunakan peluru artileri. Dengan menggunakan senjata rudal, para pejuang perlawanan menargetkan pasukan pendudukan Israel di Bukit Al-Tayhat yang menghadap ke kota Mais Al-Jabal, Lebanon dan situs Ruwaisat Al-Qarn di pertanian Sheba, Lebanon yang dikuasai Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.